Halo semuanya, ketemu lagi sama gue James Ajaib di spesial Q&A 100.000 subscriber. Yeay. Tapi sebelum itu, sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang ada sebelah sini, dan ini gue pakai green screen. Ini bukan asli kamar gue, ini cuma green screen ya. Gue belum bisa bikin draw my life, gue belum bisa bikin room tour, tapi gue berharap gue bakalan bisa bikin itu di masa depan. Jadi just wait for it, oke? Okay? Oke, okay, guys, tahan. Keinginan kalian masih ada milestone yang lain nanti, guys. Jadi sebelum itu, sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan sebelah sini, gue pengen ngucapin makasih dulu, guys. Gue pengen ngucapin makasih banget buat support dari kalian. Dari gue masih 0 subscriber sampai akhirnya gue sampai di titik 100.000 ini. Jadi achievement pertama gue udah sampai. Jadi kayak bisa dibilang gue kalau merasa itu 100.000 subscriber itu kayak masih starting line gitu loh. Jadi kayak masih kayak gue baru buka pintu untuk mencapai tujuan gue mungkin nge-YouTube ya. Ya dulu gue nge-YouTube cuman bikin iseng-iseng aja. Jadi buat yang tanya, bang, nge-YouTube tujuannya apa, kenapa nge-YouTube? Dulu pertama kali gue nge-YouTube itu gue cuman iseng-iseng aja supaya gue waktu pas udah lulus kuliah, gue lagi mau ngelamar-ngelamar kerja itu ada kerjaan supaya mengisi waktu kosong aja lah. Jadi biar gue nggak bosen banget, karena dulu gue tuh nggak di rumah melainkan gue ngerantau, jadi dan teman-teman gue pada pulang dan gue di satu rumah. Gue di kontrakan kita dulu ngontrak rumah. Dulu gue di kontrakan rumah itu cuman sendirian, jadi kayak gue harus ngapain gitu. Jadi gue yang nanya ini, banyak yang nanya kenapa nge-YouTube gini. Jadi yang nanya kenapa gue nge-YouTube dulu itu awalnya iseng, cuman karena gue ngelihat support dari kalian tuh banyak banget yang nge-support gue ini tuh, dan semakin banyak subscribers semakin tinggi juga tanggung jawabnya. Gue harus ngasih ya konten yang bagus, gue harus kasih, intinya gue harus ngasih sesuatu hal ke kalian, guys, karena kalian tuh kayak lapar gitu loh. Contohnya kayak misalnya ya, gue record ARK nih, kalian lapar banget kayak pengen ARK. Misalnya gue record Minecraft, kalian kayak pengen Minecraft. Gue seneng, tapi gue berharap kalian bisa menerima game-game yang lain, karena game itu ada banyak, game itu bukan cuma satu. Tujuan gue tuh nge-YouTube udah berubah sekarang, gue cuman bukan buat habisin waktu, melainkan gue pengen, karena makin banyak gue harus punya tujuan dong, gue gak bisa gitu-gitu doang kan. Jadi tujuan gue, yang pengen tahu tujuan gue nge-YouTube itu, tujuan gue tuh gue pengen kalian tahu akan banyaknya game. Game itu punya banyak tipe, gak cuma satu doang. Karena gue tuh influencer game, gue youtuber gaming. Ya gue mainin banyak game. Gue gak mainin game yang ngetrend doang. Gue juga mainin game yang gue suka. Gue juga mainin game yang gue gak suka. Contohnya kayak horror, gue kurang suka horror. Tapi gue mencoba mainin walaupun gak banyak, but at least I'm trying. Mungkin nanti di masa depan banyak, guys, game yang kita mainin. Jadi tujuan gue tuh, gue pengen kalian subscriber gue Zim Squad itu tahu banyak games, tahu banyak banyak title games, judul games, tahu banyak pengalaman orang main game. Sekarang game itu punya banyak genre, setiap genre itu pengalamannya berbeda, rasanya berbeda ketika kalian menang 1 versus 1 atau kalian menang 1 versus 100, itu berbeda rasanya. So, gue harap kalian bisa menerima itu. Konten gue gak cuma satu sekarang, konten gue juga bakalan ada banyak dan di masa depan bakal nambah lagi. Jadi, aku berharap kalian tetap solid sama gue, guys. Kalian tetap setia sama gue, kalian tetap support gue apa adanya. Ya gue cuman bisa kayak gini, gue kurus, gue jelek, gue kayak anak-anak, gue kayak cewek, gue kayak gini, intinya gue kayak gini, guys. So, gue harap kalian bisa menerima gue, guys, oke? Okay? Jadi, sekarang langsung aja kita masuk ke dalam pertanyaannya gitu ya. So, gue bakal coba jawab pertanyaannya secepat mungkin, sebisa mungkin, karena gue gak bisa jawab semua pertanyaannya. Pertanyaannya banyak banget, masih ada load komen lagi di atas. Jadi thank you banget buat kalian yang udah ngasih tanya. Kalau kalian pengen nanya-nanya, thank you banget buat kalian yang nanya. Thank you banget buat yang udah nge-follow semua social media gue, Twitter gue, Facebook gue ada ya. Gue lupa. Kayak Instagram, Twitter, Twitch channel gue. Kalau kalian pengen live streaming gue, kenapa gue live stream? Iya, banyak banget yang bertanya, bang, kenapa live streaming di Twitch? Jadi gue nggak bisa live stream di YouTube, guys. Gue tuh nggak bisa live stream di YouTube. Kenapa? Karena gue kena copyright. Yang nggak tahu kena copyright itu apa? Intinya gue kena suatu pelanggaran. Gue melanggar sesuatu. Intinya gitu. Gue melanggar sesuatu, makanya gue nggak bisa live stream. Jadi gue harus cari cara, kenapa, gimana caranya gue bisa live stream lagi. Jadi gue live streamnya tuh di twitch.tv dan di channel kedua gue. Jadi gue live stream di dua tempat. Jadi kalau kalian pengen nonton, jangan lupa follow, guys, jangan lupa subscribe, dan sampai jumpa nanti di live stream. Jadi, guys, udah sekarang waktunya kita bertanya ya, waktunya kita jawab tanya ini. Bang, kapan draw my life kayak Apip? Ketika 1 juta kayak Apip, boom. Dari siapa nge-youtube, bang, dan punya kakak atau adik? Dari siapa nge-youtube?
Gue nge-YouTube sendirian, gak dari siapa-siapa. Gue punya abang dan kakak, tapi gue gak punya adik. Bang, kok mukanya kocak? Hashtag tanya James. Ya, begini gue dilahirkan, bro. Bang, kapan punya Omay TV? Gue pernah nyoba Omay TV, tapi gue mau neken start itu, gue takut. So, jadinya gue gak bakal bikin Omay TV, oke? Okay? Bang, kapan berhenti jadi pedofil? Ketika gak tahu. Bang, berinovatif nge-YouTube dari mana? Dari gak berinovatif dari mana, guys? Gak dari mana-mana. Awalnya tadi gue udah bilang, karena supaya gue tidak bosan, gitu aja. Bang, apa yang motivasi Bang Jim nge-YouTube? Siapa YouTuber motivasi Bang Jim? Kalau sekarang mau motivasi gue, kalian subscriber gue yang bilang lanjut, yang bilang suka sama series itu dan lain-lain, itu yang motivasi gue. Inspirasi gue, Sleep Gator, cari di YouTube sendiri, oke? Okay? Bang, pilih ARK atau seperti kasetnya Jim? Gak milih siapa-siapa, mereka cuma lah game. Biasa aja, banyak game, oke? Okay? Bisa ganti-ganti, mereka cuma game, oke? Okay? Yang penting, mereka udah membuat saya senang pada saat itu. Habis itu, ya udah ganti game lagi. Banyak yang bisa bikin kita senang. Bang, kapan botak? Gak bakalan pernah, karena dari dulu gue gak suka botak. Bang, abang umur bro? Hah? Abang umur bro? Abang umur berapa? Gue umur 23 tahun ini. Enggak sih, tahun kemarin, tahun ini 24. Cita-cita dan angan-angan apa yang udah kesampaian dari YouTube udah sampai 100k? Gak ada. Cita-cita dan angan-angan gue belum ada yang kesampaian walaupun gue udah 100k, oke? Okay? Bang, lebih suka ARK atau hashtag tanya James? Atau apa? Oke, okay. Sebenarnya pekerjaan abang apa selain YouTube? Kan abang punya kantor gitu. Gue kerja di Global TV atau GTV namanya sekarang. Juga sebagai teknik broadcasting, oke? Okay? Cari sendiri teknik broadcasting itu apa, oke? Okay? Game terfavorit? Gak ada, semua game sama aja. Ya, genre favorit ada. Karena game kan banyak tipe, ya game itu sama. Cuman genre terfavorit gue survival. Kalian bisa lihat sendiri dari channel gue lebih banyak mainin game survival. Karena gue suka survival, oke? Okay? Bang, kapan kostur? Kapan? Aduh, lahir tanggal berapa, bulan berapa, dan tanggal berapa? Kepo banget dah. Lahir tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa? Hashtag tanya James. Gue lahir tanggal 8 bulan Oktober tahun 94. Cuman muka gue gak kayak anak tahun 94 ya. Bang, kenapa lebih memilih YouTuber untuk kerja sampingan? Karena gue gak suka jalan-jalan. Gue lebih suka di rumah dan gue suka main game. So, why not? Bang, apa yang diperoleh dari YouTube? Teman mabar. Bang, kerja di acara TV ya? Ya. Bukan di acara TV sih, di TV tepatnya. Bukan satu program, melainkan semua program TV itu. Bang, main ARK lagi tapi map baru. Soalnya penasaran pengen lihat dari ending map lain. Hashtag tanya James. Ya, yeah, just wait for it. Bang, abang bikin video buat hiburan abang sendiri atau orang lain? Buat hiburan gue sendiri. Bang, kenapa lu manusia? Gak tahu. Gue dilahirkan manusia. Bang Jim, kalau sama YouTuber lain dong. Dalam kurung banyak. Aku gak ngerti dalam kurungnya. Kalau sama YouTuber lain, ya gue usahain. Karena kalian tahu gue kerja, jadi mengatur waktu itu susah. Khususnya sama orang lain. Kalian mau tahu gue record jam berapa ini? Record jam 12 malam. Dan besok gue bakalan kerja pagi-pagi. So, it's difficult. Jadi bikin gue supaya bisa bikin kerjaan YouTube ini menjadi kerjaan utama gue. Oke? Okay? Bikin kalau kalian mau. Masih jomblo, padahal ganteng loh. Thank you. Lu doang loh yang bilang gue ganteng. Bang, coba lu ceritain mengapa lu jadi YouTuber. Tadi gue udah ceritain. Dari lu belum punya komputer. Gue punya komputer karena kuliah gue. Gue butuh komputer karena gue kuliah broadcasting. Gue butuh editing. Gue butuh tempat buat menyalurkan. Ya, intinya gue butuh editing waktu kuliah itu. Gue butuh tempat buat ngetik tugas. Karena apapun sekarang ngetik tugas. Kalau udah 101 juta subs, nikah ya bang? Enggak. Nope. Gak tahu. Aku belum merencanakan nikah. Dan give a shit. Bang, kalau lu bisa kalau main YouTuber atau streamer, lu mau collab sama siapa? Sama yang enjoy aja sama gua, yang satu-satu pemikiran gitu-gitu. Main Tom Clancy Rainbow Six, bang? Gua main, cuman gua gak bisa live stream karena komputer gua gak kuat. Gua butuh VGA yang lebih kuat kalau live stream. Intinya kalau live stream butuh VGA, tapi kalau sekedar main butuh kalau live stream itu butuh CPU. Kalau VGA itu sekedar main. Jadi kalau gue mau live streaming, CPU gue harus gue upgrade. Cuman ya belum ada rezeki. Jadi doain gue ada rezeki, nanti gue upgrade PC, nanti kita live stream semua game yang kalian mau gitu. Siap. Bang Jim, kalau download game itu di mana?
Kalau gue download game itu tergantung gamenya. Jadi game itu ada banyak. Kalau seperti yang gue bilang tahun 2017, game itu ada 6.000 titel yang dibuat game baru ya. Jadi game itu ada banyak. Jadi kalau kalian mau download game itu dari mana? Kalau gue biasanya download game itu di Steam, di Origin, di Uplay. Jadi di Steam, di Origin, di Uplay. Dan yang keempat tuh dari websitenya game itu sendiri. Khususnya contoh ya Minecraft. Minecraft itu dia nggak mau ikut yang tiga-tiga ini tadi. Dia bikin sendiri ya websitenya dia. Contoh Fortnite. Fortnite itu nggak mau masuk ke Steam, nggak mau masuk ke Origin, nggak mau masuk ke Uplay. Dia bikin sendiri. Epic Games namanya. Jadi cari tahu sendiri di Google guys. Download game cari tahu di Google, oke? Jangan download bajakan. Hargain, hargain. Bang, lu main Growtopia nggak? Hashtag tanya James. Gue pernah nyobain Growtopia karena banyak banget yang nyuruh gue main Growtopia, tapi gue nggak suka grafisnya. Bang, kalau subscribe udah 100 suka, abang bakal ngelupain kita nggak? Moga-moga enggak dong. Justru kalian subscriber gue yang ngebuat gue jadi kayak gini. Gue harus berterima kasih guys sama kalian guys. Oke? Jadi kalau misalnya kita gue jalan-jalan, kalian ketemu gue, jangan lupa nyapa gitu ya. Nyapa gitu, Bang. Halo Bang Jimmy ya? Iya, Bang Jimmy. Salam kenal gitu, salam kenal gitu. Gak usah malu-malu. Bang, kapan pertama kali pacaran? SMP. Gue pertama kali pacaran SMP kelas 2-an kayaknya. Bang, kapan lu nge-YouTube? Tanggal 11 November 2017. Bukan. Tanggal 11 November tahun 2016. Wait, what? Gue kapan sih nge-YouTube? Iya, 2016 kayaknya. Gue lupa guys, pokoknya baru 1 tahun lebih lah. 1 tahun 2-3 bulanan. Bang, gimana bang bisa ketemu YouTuber lain seperti MiuFeox, Nevin, dan lain-lain? Ketemu dari YouTube. Oke? Okay? Bang, kenapa nggak main Minecraft PA? Gue kurang suka main game di HP. Gue bukan nggak suka game-game HP. Gue kurang suka main game di HP. Kenapa? Kayak gak tahu, gak nyaman aja main game di HP. Gue kurang nyaman main game di HP. Gak tahu kenapa alasannya. Intinya gue kurang nyaman main di HP. Ya gue punya game di HP, tapi kayak gak enak gitu loh mainin di HP. Udah terbiasa kali gue main di komputer atau di PS. Dulu gue sebelum menyentuh komputer gue main PS, kayak PS1, PS2. Sekarang gue juga punya PS4. Jadi kayak di HP itu kayak, HP itu kayak bukan. Dari awal gue ketemu HP, awal kali ketemu gue ke HP Nokia 3310, itu gue pakai cuma buat SMS dan nelpon. Ya main snake, tapi kayak ya cuma gitu-gitu doang gitu. Fungsi utamanya bukan buat main game gitu dulu guys. Kok lu ganteng? Tapi bohong. Berarti kamu benar. Karena jarang orang bilang gue ganteng. Bang, sebenarnya lu kerja apa? Gue kerja teknik broadcasting. Bang, kenapa gak main Minecraft lagi? Tahu dari mana gue gak main Minecraft lagi? Bang, ada inspirasi mau mainin game baru gak? Hashtag tanya James. Inspirasi mau mainin game baru. Aku gak ngerti pertanyaannya. Inspirasi mau mainin game baru. Emang kalau mau mainin game baru butuh inspirasi? Tinggal main aja kan. Bang, kapan kau collab sama Pip? Pip, kapan kita collab Pip? Pip, kita mau collab apa sih Pip? Gak tau gue. Bang, lu orang mana? Gue orang Indonesia bro. Dari pertama bang YouTube gimana sih? Tadi aku udah jelasin bro. Bang, apa yang bang rasain menjadi seorang YouTuber? Pasti ada suka dukanya menjadi seorang YouTuber, jawab ya. Kalau gue rasain, gue kayak kehilangan sebagian privacy gue gitu. Kayak beberapa dari kalian suka banget kepo kayak umur, tempat tinggal, sampai ditanyain tempat tinggal gue. Itu kayak privasi gue bro. Bro, itu privasi gue, kayak gaji gue itu privasi gue gitu. Jangan, tolong jangan diikut campurin. Gue gak suka yang kayak gitu. Karena ya wajar mungkin jadi public figure, jadi ya jadi rada ribet gitu ya. Wajar orang biasa, masyarakat biasa normal tiba-tiba jadi public figure walaupun belum terlalu terkenal, but ya begitu. Gue kurang suka kayak gitu. Cuman kalau misalnya ketemu ya pengen foto atau kenal gue ya gak masalah. Cuman kalau kayak terlalu ngepoin, pengen tahu rumah gue, pengen tahu nomor telepon gue, itu kayak. Oke guys, jadi gue bakal menjawabin pertanyaan yang paling banyak ya. Jadi gue itu namanya itu Antonius Jimmy Karo-Karo. Karo-Karo itu marga, gue orang Batak guys, gue Batak Karo. So gue dari Medan, gue dari Sumatera Utara. Gue tuh tinggal di Jakarta Barat, di dekat kantor gue GTV atau Global TV. Dan gue tuh nge-YouTube itu terinspirasi dari, ya sebenarnya gak terinspirasi sih. Intinya referensi YouTube gue tuh dari YouTuber-YouTuber luar sih tepatnya.
Gue tuh nge-YouTube bukan karena ngelihat orang nge-YouTube, abis itu gue juga pengen nge-YouTube. Enggak. Gue nge-YouTube karena waktu gue lulus itu gue bosen. Jadi gue pengen punya kerjaan sendiri. Karena YouTube itu kerjaan, guys. Satu lagi yang gue pengen gue kasih tau kalian, YouTube itu adalah kerjaan. YouTube itu bukan mainan game, mainan doang, iseng-iseng doang. Nah, YouTube itu is a job, bro. YouTube itu kerjaan. Percaya dah, YouTube itu kerjaan. Kalau kalian udah nge-YouTube, pasti kalian ngerasain itu lama-lama bakalan menjadi beban. Lama-lama bakalan menjadi kayak suatu kewajiban dan suatu keharusan yang harus kalian lakukan. Apalagi lu harus buat video, satu hari satu video gitu. Contoh ya, YouTuber-YouTuber yang mungkin satu hari bisa dua video, tiga video, itu gila menurut gue, gila banget. Itu benar-benar waktunya dihabisin ke situ. Kalau gue belum bisa karena gue ada satu tanggung jawab lagi, yaitu Global TV, GTV. Kalau misalnya gue nggak ada tanggung jawab ini, mungkin gue bisa bikin satu hari dua video, guys. Dan mungkin plus live streaming. Jadi gue benar-benar bisa fokus di sini. Cuman gue juga punya kehidupan, guys. Pastinya gue juga punya kehidupan dan gue nggak cuman di sini doang. Gue harus care sama orang-orang sekitar gue karena kita tuh manusia. Manusia itu intinya bersosialisasi. Jadi gue tuh jomblo, guys. Gue belum nikah. Gue ya pacar aja nggak punya. Pernikah gue belum punya target nikah kapan. Jadi apalagi yang pengen kata ya, gue tuh lahir di tanggal 8 Oktober 1994. Dan ya, yeah, thank you banget, guys. Thank you banget buat support dari kalian. Jadi thank you banget dan gue harap kalian bisa nge-support gue apa adanya. Gue harap gue bisa membikin tujuan gue nge-YouTube itu yang sekarang udah berubah, yang dari iseng-iseng aja jadi pengen menginfluenskan, pengen menghasilkan, pengen ngasih tahu kalian gitu loh. Game itu ada banyak, coy. Bukan mau bahan analog doang. Game itu ada banyak, oke? Okay? Jadi gue harap kalian bisa nerima semua konten-konten gue. Gue harap kalian bisa menerima gue yang jelek ini, yang apa adanya ini. Bukan dari konten yang gue mainin. Jadi ya, sampai jumpa di next video. Bye-bye!